Oke, ini kita akan bikin checklist yang perlu dilakukan sebelum menyalakan mesin, Hankai 15 PK, mu short, mu long, dan juga tentunya kembaran-kembarannya nih, CSN-CSN-nya Yamaha dan Parsun 15. Sama pada. Kalau saya kita bikin di sini covernya kebuka. Yang pertama dilakukan apa? Kalau saya selalu pastikan air. Airnya sudah tersedia. Terendam. Terendam sampai fin. Fin ini kalau bisa dilebihin, saya selalu ngelebihin. Itu yang satu. Yang kedua apa? Bensin. Yang pertama bensin, selangnya dulu kita pastikan yang ada tanda panah. Tanda panah mana? Nah, tanda panah itu mengarah ke mesin. Itu nomor dua. Nomor tiganya dicolokin ke jalur bensin. Nih. Di sini colokannya. Kita buka. Kita lihat, colokin aja sampai klik, kayak masang helm aja sampai bunyi klik. Itu nomor 3. Nomor 4, pasang ke tangki. Pasang ke tangki, sama kayak metodenya. Nomor 5, ini dikendorkan tangki lawan jarum jam, itu untuk udaranya, hawa. Nomor 6, pastikan giginya netral. Nomor 7, kita lihat kondisinya ya, bisa pakai cuk atau enggak, tapi umumnya pakai cuk. Nomor 7, nomor 8, nih, kill switch pastikan terpasang. Kalau nggak terpasang, sampai berapa kali lebaran, nggak bakal nyala. Kill switch. Itu nomor 8 tadi ya. Nomor 9, bensinnya dipompa sampai keras. Sampai ini jadi keras. Dan kalau di sini kan ada filter bensinnya, nanti akan kelihatan ngisi. Di awal-awal itu kelihatan ngisi. Nomor 9. Nomor 10 baru kita starter mesinnya. Kita starter. Pastikan pegangannya kuat semua segala macam. Nah, starter itu kita tarik terus dirasain dulu. Rasain udah masuk belum? Udah nahan belum? Baru kita baru enak nanti starternya. Ya, starter. Dan sekarang kita masukin gigi. Ras PK. Gigi mundur masukin susah nih. Karena tempatnya sempit banget. Oke, ini yang 15 PK. Oke, kita udah oke, kita akan pindah ke 9,8, 12 PK.